Tenang hati Indadari, selama 5 tahun perut buncit mirip kena sihir akhirnya sembuh. Sosok Indadari, mantan istri Caisar YKS, mengaku perutnya 5 tahun buncit karena kena sihir. Indadari menjanda usai ditinggal Caisar YKS yang rupanya justru menikahi sopir mantan istrinya tersebut. Mengetahui mantan suaminya menikah mantan sopir pribadinya, Indadari bersikap cuek. Ia tak ingin menghalangi pernikahan tersebut. Sejak pernikahan kedua Caisar itulah, Indadari bak menghilang. Ia tak lagi terdengar kabarnya. Kini lewat akun Instagramnya, Indadari membagikan kabar terbarunya. Siapa sangka, selama ini janda Caisar ini ternyata mengalami sihir. Indadari mengaku dirinya kerap mengalami berbagai hal buruk mulai dari tubuh dipenuhi lebam, perut membesar, hingga muncul kain kafan di sekitar rumahnya. 5 kali hilang nadi disangka sudah meninggal. Kulit pernah penuh luka bakar kayak disudutin rokok. Tak hanya itu, Indadari juga merasa mengalami banyak teror secara mistis. Ia kerap menemukan hewan-hewan melata seperti kelabang dan kaki seribu setelah melakukan rukia. Ia juga menemukan kain kafan di sekitar rumahnya. Meski begitu, janda Caisar ini tak mau menyerah. Ia terus berjuang untuk sembuh. Indadari mengaku rutin melakukan rukia saat umroh. Berdoa khusus di depan multazam, minta kesembuhan. Hingga akhirnya, usaha yang dilakukan Indadari pun berbuah manis. Mantan istri artis Lucky Hakim ini mengaku mendapat kesembuhan di tahun 2022 ini. Kini setelah sembuh, ibu dua anak ini memberikan dirinya untuk terjun di dunia dakwah. Ia ingin membantu orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Indadari pun mengaku hidupnya yang kini lebih bahagia. Meski masih sendiri, namun Indadari merasa bahagia dan tenang.